an ba'dihim rahmatullah alaihi anu qal. Ada yang mengatakan seperti ini, as-sidqu saifullah, kejujuran adalah pedangnya Allah. Azza wa jalla fi ardihi, di bumi ini kejujuran adalah pedangnya Allah di bumi ini. Ma wudi'a ala syai'in illa qata'ahu, dipukulkan kemana saja ya lepas semuanya, putus semuanya itu. Segala macam persoalan di dunia ini akan selesai kalau diobatinya dengan kejujuran. Jadi yang jadi masalah dunia ini menjadi hiruk pikuk, nggak puguh-puguh ya, karena tidak ada kejujuran. Iya. Iqbalu minni fa inni nasihun lakum. Coba dengarkan aku mau bicara, terimalah baik-baik, aku ingin menasihati kamu. Uridukum lakum, karena aku mencintai kamu, aku menginginkan kebaikan buat kamu. Uridukum lakum, saya ingin menasihati kamu ya, untuk kepentingan kamu. Ana mayyitun ankum, saya tidak punya kepentingan apa-apa karena saya sudah mayit, artinya saya sudah tidak punya kepentingan apa-apa. Tanpa pamrih, aku ingin menasihati kamu untuk kepentingan kamu. Aku tidak punya kepentingan apa-apa dari kamu. Wahayun bil haqqi azza wa jalla, kepentinganku hanya kepada Allah saja. Ini bahasa Arabnya begini. Jadi kalau diterangkan enggak paham kamu. Uridukum lakum, ana mayyitun ankum wahayun bil haqqi. Ngomongnya apa nih? Aku ini ingin menasihati kamu karena betul-betul aku cinta kamu, untuk kamu, kepentingan kamu. Aku tidak punya apa-apa ya, kepentinganku hanya dengan Allah saja, maksudnya begitu. Aku mati dari kamu, aku hidup kepada Allah. Apa maksudnya? Gak ada kepentingan ya. Hanya semata-mata karena aku mengharapkan kamu bahagia. Man saddaqani fi shohbati intafa'a wa aflaha. Siapapun yang jujur dalam membangun persahabatan dengan aku, intafa'a wa aflaha, akan dapat memberikan manfaat dan akan mendapatkan kebahagiaan. Man kazzabani wa kadzdzaba fi shohbati, barang siapa yang berbohong kepadaku dan berbohong dalam persahabatan denganku ini, urima wa uqiba, akan mendapat kesulitan dan akan mendapat hukuman. Ajilan wa ajilan, baik sekarang atau nanti. Baik sekarang atau nanti. Min jumlati asbabi ma'rifatihi tarkul munafiq. Tarkul munaza'ati lahu wal i'tirad alaihi wal ridha bitadbirihi. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang bisa mengenali Allah, bisa kenalan dengan Allah, bisa kenal Allah maksudnya,
adalah tarkul munazaati, tidak ngajak debat sama Allah, tidak ngeyel, ya, tidak melawan Allah. Wal i'tirad alaihi, dan tidak membangkang, tidak protes, tidak pernah komplain kepada Allah. Waridha bitadbirihi, dan suka terima, ya, selalu senang menerima segala aturan-aturan Allah, rencana-rencana Allah. Apa yang diprogramkan oleh Allah, siap menjalannya tanpa ada sanggahan sedikit pun. Walihada qala Malik bin Dinar liba'di muridihi, untuk itulah maka Malik bin Dinar berkata kepada murid-muridnya, in aradta ma'rifatallah azza wa jalla farda bitadbirihi. Kalau kamu ingin mengenal Allah, satu, yang senang menerima putusan Allah, program Allah, apapun yang menjadi rencana Allah, sudah terima saja dengan segala senang hati, tanpa ada keluh kesah, tanpa ada protes, tanpa ada penyangkalan-penyangkalan. Saya sudah sering berkali-kali, sebabnya kamu-kamu ini macet, gak kenal-kenal Allah, karena di dalam hatimu selalu ada penyangkalan-penyangkalan. Kenapa harus terjadi demikian? Mengapa tidak seperti itu saja? Kenapa yang aku inginkan tidak terjadi? Kenapa terlalu lama datangnya jawaban ini? Itu namanya penyangkalan-penyangkalan. Seharusnya tidak terjadi demikian. Yang jadi Tuhan siapa? Jadi penyangkalan-penyangkalan itu, kalau saya rumuskan, saya simpulkan, berarti menurut pikiran kamu bahwa kamu yang jadi Tuhan dan Allah menjadi bawahan kamu yang selalu dipersalahkan. Kenapa tidak seperti ini yang terjadi? Ini di luar apa yang saya inginkan. Semestinya tidak demikian terjadi. Aku kecewa semuanya ini. Nah, itu kan setiap hari itu adalah ucapan-ucapan penyangkalan. Ya, hampir semuanya begitu. Ya. Ya. Artinya bahwa menyangkal itu kan artinya tidak suka. Kenapa harus demikian? Tidak menerimakan segala keputusan Allah. Farda bitadbirihi wa takdirihi, dengan segala rencana Allah dan putusan Allah, programnya, pelaksanaannya, Allah yang ngatur semuanya, kamu tinggal siap melaksanakan itu. Di situ terjadi penyangkalan. Kalaupun kamu mau menjalaninya, tapi dengan keberatan hati, ya, terpaksa. Kalau bisa mengelak, kamu mengelak kok. Ya.
wala taj'al nafsaka wa hawaka wa tab'aka wa iradataka syuraka lahu fihima. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kamu jadikan nafsumu, hawamu, tabiatmu, kehendakmu sebagai sekutu-sekutu Tuhanmu. Jadi Allah setara dengan hawa nafsumu, keinginanmu, kehendakmu. Dalam hal fihima, dalam memprogram dan melaksanakan rencana dan pelaksanaan alam semesta ini, artinya Allah dan kehendakmu setara menjadi perserikatan. Jadi dianggapnya Tuhan setara. Dan sebelum Allah melaksanakan segala putusannya, yang kamu inginkan ya tolong dimusyawarahkan dulu dengan saya dong. Enak aja yang, enak aja peletak-peletak aja gimana sih? Saya dilibatkan, dibicarakan kan gitu. Kita putuskan bersama ya Allah, bersama aku gitu. Pengennya. Ini maksudnya begitu. Dan memang yang terjadi seperti itu dalam hati kita tuh. Ya kenapa aku tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan ini? Engkau menentukan, aku juga menentukan, kan gitu. Itu. Mari kita diskusikan dulu. Jadi kamu juga merasa punya saham dalam alam semesta ini. Syuraka kan syarikat. Syarikat kan perusahaan, PT, kan gitu. Syarikat, syirka itu perusahaan, artinya PT. Jadi kamu punya saham berapa, Allah punya saham berapa. Kamu termasuk punya dividen juga dari PT itu. Iya, jadi berdasarkan keputusan bersama rapat, apa namanya, komisaris. Pengennya gitu. Ini maksudnya begitu, maksudnya kemusyrikan itu bukan kamu menyembah berhala, bukan pakai jimat, bukan ke dukun. Jadi kamunya sendiri itu setara dengan Tuhan, sehingga keputusan apapun harus dibicarakan dengan kamu, kan gitu. Mau tsunami di Banten, ya ini saya dibicarakan dulu dengan saya dong, sepakat ke saya, kan gitu. Nah ini kan gawat. Jadi banyak orang-orang yang menuduh musyrik, dianya sendiri ya sumber kemusyrikan juga sebetulnya. Ya. Jadi kalau yang ditunjuk kemusyrikan adalah karena orang itu mempercayai ada kekuatan lain selain Allah. Nah, yang menuduh orang musyrik, dianya bukan mempercaya, tapi dirinya mengangkat setara dengan Allah itu. Jadi gawat mana nih? Tapi penyakit itu tidak terasa. Merasanya masih muah, masih ahlu tauhid. Mengklaim dirinya ahlu tauhid. Allah tahu hawa nafsumu, Allah tahu pikiranmu, semuanya tahu. Bahkan masih kecerek deh, itu sebagai bukti. Masih nepak batuk, masih apa, mengelus dada, kesal, tidak menerimakan, komplain, itu kan berarti setara. Saya mengambil keputusan pengajian malam Senin diganti menjadi malam Minggu. Langsung kamu tidak menerimakan keputusan saya, langsung disobek sudah tidak entut kapi beli tadi, terus beli ngaji maning, tak pecat dari santri ini.
Wes. Beli ridho dunia akhirat dari santri makananku. Ya umpamanya gitu. Ya kan seperti itu terjadi. Iya, jadi kelakuan seperti itu yang begitu dahsyatnya kadang-kadang kita tidak merasakan. Dikiranya wajar-wajar saja. Begini. Ketika engkau menyampaikan keluh kesahmu kepada orang lain, itu termasuk komplain kepada Allah juga, tidak menerimakan. Kata Nabi, man basa faqad syaka. Orang yang menyebarluaskan penderitaannya, kesulitannya, keluh kesahnya kepada orang lain, itu sama dengan komplain kepada Allah. Saya ngambil keputusan, kamunya ngomel-ngomel dengan teman, mengoreksi-ngoreksi keputusan saya, itu kan namanya komplain. Iya, itulah salah satu yang menyebabkan kamu nggak paham-paham terhadap Tuhanmu itu. Obatnya ya sudah suka terima ning segala pestane Gusti. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, nggak dapat duit, duitnya hilang. Ya begitu. Itu obatnya. Menerima segala keputusan Allah. Terima. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Gitu. Ya, gitu. Ya as-siha al-ajsad. Wahai orang-orang yang bertubuh sehat semuanya. Sing pada waras-waras ki. Ya mutafarrighina minal a'mal. Wahai orang-orang yang sibuk bekerja siang malam. Yang bekerja sibuk. Isyafutukum min rabbikum azza wa jalla. Apa sebetulnya yang menyebabkan kamu melupakan Tuhanmu itu? Sibuk bekerja, kerja, 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 sampai lupa dengan Tuhanmu. Kenapa? Yang penting kerja, kerja dan kerja. Ya kenapa? Sampai lupa kepada Tuhanmu itu. Lawit tala'at qulubukum ala zalika. Kalau hatimu bisa memahami hal itu, latahassartum, pasti kamu akan mengeluh, wanadimtum, dan kamu akan menyesal. Intabihu, berhati-hatilah, waspadalah. Nanti kamu menyesal ketika kamu setiap hari sibuk bekerja, bekerja, bekerja. Maksudnya mencari urusan-urusan duniamu sampai melupakan Tuhanmu. Menyesalnya nanti, enggak sekarang. Penyesalan itu, Bung, selalu adanya di akhir. Enggak di awal penyesalan itu. Kalau penyesalan munculnya di awal, kamu semua jadi orang bener semua. Wong bener kabel, laman menyesal ning awal kah? Nyesal ning akhir susah paragat. Penyesalan selalu munculnya di akhir. Ya qaumu, wahai umatku, antum an qaribin mauta. Tidak lama lagi kamu akan jadi bangkai. Dan bangkai itu akan segera membusuk. Ibku ala anfusikum, tangisilah dirimu, ratapilah dirimu itu. Qabla ayyubka alaikum, sebelum kamu ditangisi orang.
tangisilah dirimu sebelum kau ditangisi oleh anak istrimu. Sebelum istrimu menangis menjerit, sebelum anakmu menangis menjerit, tangisilah dulu dirimu itu. Lakum dunubun muzdahimatun. Kamu ini memikul dosa yang terlalu padat, ya, sesak, terlalu banyak. Ada akibatin mubhamatin, atas akibat yang tidak jelas. Qulubukum marda, hatimu sakit. Ya bihubbid dunya, disebabkan karena cinta dunia. Hatimu sakit karena cinta dunia. Cinta dunia bukan punya dunia. Cinta dunia bukan punya kekayaan, bukan. Banyak orang punya kekayaan tapi tidak cinta dunia. Banyak orang yang tidak punya harta apapun tapi cinta dunia. Dua hal yang berbeda. Memiliki harta di tangan, di kantong, di rumah, di bank, ya di rekening, tapi tidak disimpan di dalam hati. Itu namanya orang punya harta, tetapi karena tidak disimpan di hati, ya berarti dia tidak cinta dunia. Cinta itu apapun yang kamu taruh di hatimu itu namanya cinta. Yang menyebabkan kamu tidak tidur, tidak bisa makan, gelisah, ketakutan, itu adalah karena sesuatu yang ada di dalam hatimu itu. Wal hirs 'alaiha, dan karena kamu rakus dalam dunia ini. Iya. Ngoyo, kata bahasa Jawanya. Apa ngoyo itu? Menggebu-gebu, betul. Karena cintamu kepada dunia dan engkau terlalu menggebu-gebu menghimpun dunia ini. Dawuha bizuhud, obatilah dengan kezuhudan. Kezuhudan itu dengan pola hidup sederhana, menerima apa adanya. Tidak terlalu menggebu-gebu. Ya adanya dengan oncom, ya oncomlah. Enggak ada oncomnya, ya dengan uyasanga. Enggak tahu uyasanga itu garam sembilan. Uyasanga itu garam yang dimasak, dikasih cabai, dikasih bawang, dikasih bumbu-bumbu, dia garam. Tapi makan nasi dengan garam itu menjadi sedap rasanya. Garamnya garam khusus namanya uyasanga. Katakan saja garam sembilan lah. Watarki, ya, dengan zuhud dan meninggalkan hubud dunia. Wal iqbal 'alal haqqi 'azza wa jalla, dan dengan menghadapkan dirimu kepada Allah. Menghadapkan diri itu artinya menghadapkan sehatinya, bukan hanya mukanya saja. Iya. Banyak orang mukanya menghadap, hatinya tidak menghadap. Namanya ngadep rai mungkur. Sok bahasa Indonesianya apa? Ngadep rai mungkur atiku.
mukanya menghadap tapi hatinya membelakangi. Ya, ya gitulah. Ngadap rahim mungkur, menghadap mukanya, hatinya membelakangi. Ini kan sehari-hari kita melihat orang yang seperti itu. Dia mukanya menghadap kita, kita bicarakan begini, 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 dia manggut-manggut, iya pak, iya pak, iya pak. Setelah saya, paham gak saya ngomong tadi? Gimana, gimana sih? Jadi kita yang ngomong, dianya tidak mendengarkan. Dianya mikir sendiri. Iya. Paham gak? Paham. Cak bagaimana sok? Gimana sah tadi itu? Nggak paham, beli paham. Cak pribadi, embo. Ya, itu terjadi. Wal iqbal alal haqqi azza wa jalla. Salamatu din ra'sul mal wal a'mal as-salihah. Keselamatan dalam beragama adalah merupakan modal, modal uang, modal kerja as-salihah yang baik. Yil arbah, dan itulah keuntungan. Salamatu din, keselamatan agama, itulah keuntungan, itulah modal kerja, itulah modal harta. Utruku talaba lima yutghikum. Jangan pernah minta yang nantinya bakal membuat kamu menjadi jahat. Kamu minta rezeki, lancar rezeki. Dalam pikiranmu kamu ingin memuas-muaskan hawa nafsumu. Minta uang sama Allah dengan baca ya Razzaq, tapi sudah ada rencana kalau saya kaya mau kawin lagi. Kunyuk belikin ke? Ada, saya tahu kok. Saya tahu. Ya. Gestur tubuh seseorang, body language itu bisa dibaca kok. Bukan kita bisa mengenali, nggak usah ditanya lah, melihat wajah-wajah munafik nih gamblang jelas kok. Iya. Iya, nggak bisa dibohongi, paham gitu. Nggak usah disembunyikan, semuanya terbuka semuanya. Tapi kan kita kan pura-pura tidak tahu aja. Iya, pura-pura tidak tahu aja. Waqna'u bima yakfikum, sudah cukupkan saja apa yang ada. Terima saja secukupnya. Dah, yang penting ma yakfikum, secukupnya saja. Ya, makan yang penting kenyang. Baju yang penting bisa menutupi aurat. Rumah yang penting tidak bocor. Istri yang penting perempuan. Selesai. Kalau kamu niatnya makan yang penting kenyang, itu ibadah. Tapi kalau sate, itu hawa nafsu. Rumah yang penting tidak bocor, itu kebutuhan, ibadah. Tapi kalau yang harganya 30 miliar, itu nafsu. Istri yang penting perempuan, itu kebutuhan, ibadah. Kalau yang cantik, itu namanya hawa nafsu. Iya, jadi mestinya dibedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya,
Selama ini kamu tidak pernah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ternyata yang kamu minta kepada Allah itu adalah keinginan-keinginanmu. Allah berjanji ud'uni astajib lakum, kalau yang kamu minta adalah kebutuhanmu. Kalau keinginanmu enak banget sih, masa semua keinginan mesti saya kabul semua? Ngaco kamu. Makanya mesti jelas, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Lah kamu bertanya, yuk Buya, kenapa enggak dikabul-kabul? Ya, yang kamu minta bukan kebutuhan, semua itu keinginanmu. Memangnya Tuhan itu jongosmu mengabulkan semua keinginanmu? Allah tidak berjanji untuk memenuhi segala keinginanmu. Allah berjanji akan mencukupi segala kebutuhanmu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah menanggung semua kebutuhanmu, akan dilengkapi oleh Allah, bukan keinginan. Kalau keinginan itu tidak ada batasnya. Setelah kamu memiliki Pulau Jawa, masih ingin lagi enggak? Masih. Setelah punya istri 4, masih ingin lagi enggak? Masih. Pesawat terbang ingin enggak? Mencelokkan yang di. Ya, mau mendaratnya di mana pesawat terbangnya? Nah, itu persoalannya. Kalau kamu menjerit, ya Allah, aku lapar, aku ingin makan, aku lapar, percayalah, Allah pasti mengirimkan malaikat bawa makanan buat kamu. Ya, kapan-kapan saya buktikan. Iya. Tapi kalau kamu minta, ya Allah, aku ingin makan sate sambal goreng deng-deng bergedel atau kewok, yang ngeser dulu cuma. Wahai lelaki, kalau kamu sama sekarang belum dapat istri, sudah, yuk dengan saya malam Sabtu di laut, katakan, ya Allah, aku ingin dapat istri, yang penting asal perempuan, besok dapat. Betul, betul, ya. Iya, tapi kalau kamu nyemetanya aku pengen punya istri kayak Monica Bellucci, ntar dulu. Kayak Edwidge Vaness, ntar dulu itu. Kayak Catherine Deneuve, ya ntar dulu itu. Iya, kamunya siapa? Ya, pengen punya istrinya kayak Kate Upton, ya nggak ada. Nggak sampai dingin sih. Iya. Itu. Iya. Al-aqilu la yafrahu bi syai'in. Orang yang berlogika itu tidak akan mudah senang begitu saja mendapat sesuatu. Kenapa? Karena dalam pikirannya, kalau yang dapatnya halal, maka tetap nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Kalau yang didapatkan itu haram, akan dihukum. Kalau halal, harus dipertanggungjawabkan. Aksarukum
Qad nasaul iqaba wal hisab. Kamu ini kebanyakan udah lupa urusan pertanggungjawaban dan hukuman, sudah nggak pernah mikir. Iya, jadi dua-duanya sama, dapat halal ya harus dipertanggungjawabkan, dapat haram ya akan dihukum. Ya, itu sudah kamu lupakan itu. Ya, ya gulam wahai anakku, idza hadara baina yadayka syai'un min ad-dunya, apabila ada sesuatu keberuntungan berupa dunia apa saja datang di hadapanmu, wa ra'aita qalbaka yasma'izzu minhu, dan kamu merasakan hatimu jijik terhadap sesuatu itu. Apapun namanya dunia yang datang di hadapanmu dan hatimu merasa jijik melihatnya. Jijik itu jember ya. Fatrukhu, tinggalkanlah. Ya, walakin la qalbalaka, tapi nyatanya kamu enggak punya hati. Selama ini hatimu tidak berfungsi. Ternyata yang datang langsung kamu telan, enggak ada yang menjijikan, sedap kabeh. Iya, enak semuanya. Alasannya apa? Yang haram kan mencurinya. Tapi kalau sudah beli sate, sate kan tidak haram. Iya benar. Mencuri kan haram. Nah, terus beli sate. Sate haram enggak? Ya enggak, sate. Sate kambing aja. Kalau sate babi haram, kalau sate kambing. Nah, sedangkan yang kamu beli sate kambing berarti haram tak halal. Ya halal sate kambing mah. Mencurinya yang haram kan. Gitu. Itulah makanya, jadi karena cerdasnya itu tiap hari mencuri tidak pernah berdosa. Perasaannya kan gitu. Tiap hari saya enggak pernah makan duit kok. Mencuri duit. Duitnya dibeli sate, yang dimakan sate, satenya haram, yang haram kan duitnya. Yang saya nggak makan duitnya. Nah, kalau orang berpikir seperti itu, ya seperti dia sudah tidak punya hati namanya. Otaknya macet. Dikiranya berlogika, dikiranya. Itu bukan logika, itu namanya akrobat. Iya, bukan berlogika, berakrobat gitu. Iya, selap-selapan, jungkir balik. Kulluka nafsun wa tab'un wa hawa. Semuanya kamu itu hanya terdiri dari nafsu, hawa, tabiat aja. Hatinya nothing. Ishab arbabal qulub. Bergaulah dengan orang-orang yang hatinya masih berfungsi. Orang yang punya hati, banyak bergaul dengan orang yang punya hati, yang hatinya masih berfungsi. Banyak berteman dengan orang-orang yang soleh, yang baik. Karena bagaimanapun menular. Iya. Bisa terjadi orang baiknya menjadi jahat seperti kamu, atau kamunya menjadi baik seperti orang soleh itu, tergantung kedua kekuatan. Kalau kekuatan kamu 100 volt dalam kejahatan, orang yang soleh kebaikannya hanya 50 volt, dia kesedot jadi jahat seperti kamu. Iya,
Jadi makanya ketika kamu baru belajar benar, ya kan gitu, berhati-hati, hindarilah teman-teman yang enggak benar, karena saling mempengaruhi. Paham enggak? Lampu kamu masih kecil, apinya masih kecil banget, ya sebaiknya jangan dibawa keluar dulu, gitu aja. Nanti dihempas anginnya mati. Iya. Kamu belum kokoh, gitu. Iya. Ya sekarang beginilah. Teman saya santri dulunya, ya pesantren, dia merasa sudah kokoh jiwanya, ingin merubah desanya supaya, kan dia bilang bahwa berdakwah dengan jabatan lebih efektif, ya bagus betul ya. Terus dia nyalon kuwu, kan gitu. Setelah jadi kuwu, malah dianya joget di panggung. Ya itulah, kalah sedot. Dia yang kesedot. Iya. Soalnya otak dia segenggaman sekepel. Susu nesin dia ini sekelapa ya, kayak terbikin gitu. Ya kesedot semuanya. Ya wis bleg lenger kan itu. Ya akhirnya uangnya dia hambur-hamburkan buat cari jambu alas. Rabine jental-jentul ning omah nanggone. Kap tuku lengat duite langka. Ya. Untuk beli minyak orang di rumah istrinya enggak ada uang. Uangnya dia hambur-hamburkan di BH-nya sinden. Iya. Jadi kalau sawer tuh bukan dibuang duitnya, diselapin di BH itu, selap-selap-selap gitu. Ngerti beli? Sudah mau wuruh, ya goblok wuruh gini mah. Selap gitu kan lumayan. Yang masih pinter gak kita kursira kok. Iya. Saya kan lihat orang sawer kan berarti dia murah begitu kan. Ya goblok. Iya. Ya kamu masih lugu ya, belum pengalaman sih. Iya. Itu. Hatta yasira laka qalbun. Sampai kamu punya hati, bergaullah orang yang berhati baik supaya kamu punya hati. Ya, la budalaka min syekhin hakimin amilin bihukmillahi azza wa jalla. Tidak bisa tidak kamu harus punya guru, punya syekh yang bijaksana, yang mengamalkan ilmunya, yang mengamalkan hak agama Allah, hukum Allah. Bukan orang yang hanya pandai bicara, bukan hanya orang alim, tapi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Karibu ngomong make bisa ngomong. Yang jarang tuh yang bisa mengamalkan. Iya. Iya. Sebab orang semua belajar ngomong semua, tapi jarang yang belajar diem kan. Iya. Orang belajar ngomong semua, tapi jarang yang belajar mengamalkan. Iya. Belajarnya rajin, ketika tahapan mengamalkan berkelit kan gitu. Berkelitku pelantar pelintir. Bahasa Jawanya berkelit itu pelantar pelintir.
yuhadzibuka, dia yang akan mendidik kamu, wa yu'allimuka, dan yang akan mengajari kamu, wa yansahuka, dan dia yang akan menasihati kamu. Ya man ba'a kulla syai'in bila syai'in, wahai orang yang telah menjual segalanya, menjual segalanya, bila syai'in, menjual apa saja untuk tidak apa-apa, menjual apa-apa tidak untuk apa-apa. Wastaraula syai'a bikulli syai'in, dan menjual yang tidak apa-apa untuk apa-apa. Gitu. Semuanya dijual-jualin. Untuk apa? Untuk tidak beli apa-apa. Iya. Uang dikeluarkan untuk membeli segala sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Artinya hanya buang-buang uang saja. Kadish taraita dunya bil akhirah, kamu telah membeli duniamu dengan akhiratmu. Kamu membeli dunia dengan cara menjual akhirat, menjual agama untuk kepentingan dunia itu. Dan ini di depan mata kita sehari-hari, menjual agama untuk dunia, menjual akhirat untuk dunia. Sehari-hari kok. Yang kamu lihat di TV setiap hari, itu adalah sebagiannya adalah proses transaksi jual beli antara dunia dan akhirat. Langsung ditransfer uangnya tuh. Rekeningnya di neraka jahanam di sana. Ya, agama diperdagangkan. Kenapa bisa dijual? Ya karena punya kekuatan, punya nilai. Iya, apa nilainya? Grassroots. Paham enggak? Tahu grassroots, akar rumput, punya santrinya sekian ribu, kan itu kan punya nilai. Iya, sebagai mubalik kondang, ya kan gitu. Iya, pengaruhnya besar, itu ada harganya, Bung. Ya kelas sesiri mah amplop paling 1.000 nang. Nen? Ya kalau dia kelasnya sudah kelas nasional kan gitu. Pengaruhnya besar, ya harganya ya besar juga. Akhiratnya dijual untuk beli dunia kan gitu. Contohnya. Ya enggak usah menuduh orang, enggak usah. Ya. Jadi apa yang kita ceritakan itu kita membicarakan diri kita sendiri, sehingga tidak boleh ada orang lain tersinggung. Saya ini lagi jelek-jelekin diri saya sendiri, sedang menyalahkan diri sendiri. Kalau Anda tersinggung, berarti Anda salah paham. Iya, ya salah paham. Itu kan nyindir, enggak apa yang bener-bener kok. Itu kan punya diri kita sendiri. Jadi ya mungkin juga banyak orang yang tersinggung karena saya ngomong begini. Itu salah paham.
perlu saya komentari sekali lagi, saya tidak menyalahkan siapapun. Ya kan? Kita lagi menyalahkan diri kita sendiri. Apa tidak boleh kita menyalahkan diri sendiri? Boleh, malah itu yang bagus. Yang jelek itu menyalahkan orang lain. Kalau ada kemiripan, itu hanya kebetulan. Ya iya. Iya, ini kebetulan aja kok. Iya, dibeli, dijual gitu. Wa bi'tal akhirah bidunya, dan akhiratmu dijual untuk mendapatkan dunia. Anta hausun fi hausin. Serakah dalam keserakahan semuanya. Adamun fi adamin, ketiadaan dalam ketiadaan. Jahlun fi jahlin, kebodohan dalam kebodohan. Kebodohan dalam kebodohan itu artinya gobloknya nutup. Kata wong tekal gubuk, gobloknya pog. Ngerti pog ya? Mentok gitu. Keterlaluan gitu. Iya. Ta'kulu kama ta'kulul an'am min ghairi taftish. Kamu makan seperti binatang ternak makan. Biduni taftis, enggak pernah diperiksa. Wis langsung cetol, leg-leg-leg-leg gitu aja. Kabres. Enggak pernah dipilih. Dah, sekarang saya mau nanya ibu-ibu nih. Ketika suamimu datang bawa uang, nih mah ada duit. Nanya enggak, bang? Tolong jelaskan, ini uang haram apa halal? Pernah begitu enggak? Langsung tilep aja. Sekali-kali perlu ada shock terapi. Iya. Begitu nih mah ada uang 10 juta. Punten kak, ini uang asalnya dari mana? Tolong ceritakan. Udahlah, gak usah banyak nanya, tinggal ambil aja. Lemparkan uang itu. Jangan sekali-kali kau kasih makan anak istrimu dengan uang haram. Buang uang itu. Sejak itu, suamimu akan menjadi orang yang baik kok. Sekali-kali perlu seks terapi. Tapi jangan lemparin ke mukanya, jangan ya. Buang aja ke tanah gitu. Beli doyan, cek. Iya. Katakan, daripada aku makan uang haram hasil korupsi, lebih baik aku mati kelaparan. Langsung sejak itu suamimu sudah tidak lagi dipantau oleh KPK. Aman sudah. Iya. Ada. Masih ada. Ya, ada masih ada. Langsung berbalik menjadi suami yang sangat baik sekali. Iya. Apa katanya? Suami istriku benar-benar malaikat. Gitu. Nah, wahai perempuan, jadilah kau malaikat-malaikat suamimu itu. Iya.